Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, Fidros Fadli di channel Game Dim. Gimana kabarnya para gamers? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini, sebelum kita masuk ke dalam videonya, kalau kalian mempunyai kesibukan maupun aktivitas yang harus kalian kerjakan, sebaiknya kalian dahulukan dulu aktivitas yang harus kalian kerjakan tersebut nih. Dan jika lo udah, kalian bisa langsung lanjut aja ke video ini. Di episode kali ini kita bakalan bahas gimana caranya agar kalian bisa memainkan One Piece Pirate Warriors. Dan kalian bakalan nyimak gimana sih gameplay dari One Piece Pirate Warriors 4 ini di PC maupun laptop. Jadi buat kalian penasaran gimana keseruannya, kalian bisa langsung aja cek di videonya, oke? Kita langsung aja ke videonya. Let's check this out. So, sebelum masuk ke pembahasan, bagi kamu yang belum berlangganan, klik dulu tombol subscribe-nya. Terus jangan lupa hidupin lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari Game Dev. Yuk kita mulai! Oke, ini kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. Dan this is the first time for me ya. Kita pakai set dulu. Oke, Bandai Namco Entertainment. Dan ini game ini sendiri nih langsung didesain dengan si pembuat One Piece-nya yaitu Eiichi Oda. Nah, ini kita bisa lihat langsung di sini. Press any key. Oke, kita main dalam mode offline, langsung ke dramatic lock aja, jangan terlalu banyak ngelihat Nami ya. Berdosa bro. Oke, di awal permainan kita udah dikasih hint maupun keterangan agar kalian bisa attack ya. Di sini kita bisa mengkombinasi antara tombol G dengan T untuk basic attack, attack basicnya. Oke, start from the story. Kita lihat perjuangan si Luffy ini bertemu dengan banyak sekali teman-temannya. Dan di sini kita langsung dibawa ke pulau tempat Big Mom berada ya. Oke, di sini jadi si Luffy bersama si Kid. Jadi dia bersama si Kid ya. Jadi dia bersama si Kid terdampar di pulau ini. Dan kita bakalan dia cari Akaido di mana katanya. Ini kita langsung main aja, hajar aja bro. Ini udah pasti untuk dihancurin ya. Oh, kalau kalian bisa lihat di sini, kalau misalnya kita tekan T ini jet pistol ya, jet pistol. Dan kalau kita misalnya lagi ini lebih ke basic attack biasa. Dan jika kalau kita mengkombinasikan ya seperti G G T, ini bakalan seperti ini. Mantap kan? Kurang nampak kameranya nih. Kita langsung menuju ke sana aja. Kita ikutin sedikit target area. Oke, bisa. Mantap. Mantap jiwa grafiknya, dari skillnya juga oke banget nih. Jadi di sini kita bisa sampai sambil loncat juga seperti ini. Kita pukul dulu ya. Oh, suruh hancurin gerbang ini ya. Mudah ini mah. Hancur. Kita power dash sekarang. Kita nggak usah terlalu banyak. Jadi ketika kalian main game itu, kalau kalian ingin cepet tamat, itu kalian ikutin hintnya aja. Dan lihat apa yang disuruh. Di sini kita nggak harus kalahin anak-anak buahnya ini kan, tapi kita disuruh pukul nih ya, nih si samurai ini. Nah, kita bisa lock Y atau A atau U atau J ya sebagai tanda lock yang lain, tapi kita bisa sini aja E. Kita lock aja nih samurai chiefnya, lock lagi. Mantap kan? Ya sendiri guys,
skillnya gila ini. Kita ikutin lagi di mana si samurai ini. Ini dia ada dua orang lagi. Punah terus ya guys. Mantap kan. Kita lock lagi. Ya jadi langsung aja nih. Ini walaupun banyak musuh, kita langsung aja pergi karena kita disuruh pergi langsung. Dan kita bakalan ngadapin Big Mom di sini guys. Oke. Kita langsung ngadapin aja agar kita bisa langsung hadapin Big Mom ya. Oke, disuruh hold untuk special move. Ini seperti ini ya guys. Suruh tahan aja. Berhubung ini tombolnya agak susah karena gua mainnya di keyboard bukan di joystick. Kalau joystick ini bakal mudah banget keluarin skillnya dan tanda orang-orangnya nih. Nah. Gila kan? Nah. Wah, makan tuh. Petir-petir keluar. Oke. Oke. Nah ini udah siap suruh. Ah ini baru disuruh nih hancurin semuanya. Jadi lagi kita main ini kita juga bisa ngelatih skill bahasa Inggris kita ya. Jadi nggak semua game itu dipandangnya itu cuma main-main game doang. Tapi kita juga bisa belajar dengan menambah vocabulary kita ya kan. Oke, sukses. Next ke sini ya dan kita bakalan ngadapin Big Mom. Ini mudah banget nih. Sini lo. Gak tahu ya kalau kita ini karakter yang paling imbah. Aduh, 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 sakit sih. Waduh, aduh, aduh, aduh. Jangan sampai kena ya. Kita bakalan kalahin dia dengan nge-spam skill. Oke. Spam aja. Waduh gak kena guys. Aduh, 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 sakit sakit sakit. Kan nih. Spam aja guys ya. Kita spam aja di otaknya. Kita buat terpojok aja dia biar mudah kita serang ya. Ini lebih gampang. Keluarin lu. Mana lu? Sebentar aja udah. Kalah nih sebingungnya. Kita lihat siapa yang datang. Jadi segitu aja dulu. Jadi kalau kalian memang penasaran gimana kelanjutan daripada game One Piece ini sendiri, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar dan jangan lupa buat kalian like video ini, oke? Oke, gamers, setelah kita melihat keseruan daripada game One Piece Pirate 4 ini,
Nah, kira-kira ini udah cocok banget nggak dengan jalan cerita yang ada di One Piece sendiri nih? Karena di sini kita bisa lihat ya, ini merupakan sebuah game di mana dia menyambungnya ini dari ketika dia bertemu Big Mom dan juga Akaido. Dan tentunya kalian bisa lihat sendiri barusan betapa keseruan game ini tidak seperti game-game yang hanya mengandalkan beberapa tombol agar bisa mengeluarkan skill-skill ya. Tentunya ini nggak sebanding dengan game-game yang ada di Android. Dan kapasitas dari game ini sendiri ini berjumlah berapa ya? 14 sama 19 GB ya dalam file ekstraknya. Dan jika kalian ingin mendownloadnya, kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi yang udah aku sediain tentunya, Demers. Buat kalian yang pengen merequest game-game lain dan juga permintaan topik-topik lain yang akan kami bahas di video berikutnya, kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, dislike kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa nih buat subscribe channel ini agar kalian bisa langsung mensupport segala kegiatan maupun aktivitas kami dalam menerbitkan video-video lainnya. Oke, gua di sini Firdaus Fadli undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and don't forget to wash your hand. Bye-bye.